Halo semua, ketemu lagi nih sama gue Nidia di channel Pricebook Otomotif. Video kali ini masih berhubungan dengan kecepatan nih. Nidia mau memberi kalian rekomendasi mobil 150 jutaan yang paling bertenaga alias paling kenceng. Tapi Nidia mau komparasi berdasarkan data tenaga dan torsi ya. Terus juga ada power to weight ratio alias tenaga dibanding bobot kendaraan. Jadi simak terus. Di posisi 5 paling cepat ada dari brand Suzuki nih, yaitu Suzuki Karimun Wagon R. Mobil ini dipersenjatai mesin 1000cc 3 silinder yang bisa menghasilkan tenaga hingga 67 daya kuda dan torsi 90 Nm. Lalu, untuk tenaga dibagi bobotnya, mobil ini mencatatkan 82 PS per ton. Tenaga tersebut cukuplah untuk melajukan mobil yang berdimensi mungil andalan Suzuki ini. Tenaga mesin itu disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan dan Matic AGS 4 percepatan. Kalau ngomongin harga, nih ini dia kasih tahu ya harga lengkapnya. Lanjut yang keempat ya. Yang keempat tercepat ada dari brand Datsun nih, yaitu Datsun Go. Kalau mobil ini dibekali mesin lebih besar dibanding Karimun, yaitu mesin 1200cc 3 silinder yang mampu menghasilkan tenaga hingga 67 daya kuda dan torsi 104 Nm. Kalau dilihat figur tenaganya sih mirip-mirip sama Karimun ya. Tapi mobil ini memiliki bobot lebih ringan dibanding Karimun, sehingga bisa menghasilkan power to weight ratio 84 PS per ton. Jadi otomatis mobil ini lebih ngacir. Tenaga mesin itu disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan dan automatic CVT. Urusan harga nih, ini dikasih tahu ya. Lanjut yuk. Yang nangkring di posisi ketiga ada dari brand Toyota dan Daihatsu nih, yaitu Calya dan Sigra. Kedua LCGC 7 penumpang ini dibekali mesin yang sama, yaitu mesin 1200cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga hingga 87 daya kuda dan torsi 108 Nm. Walaupun mesinnya sama, namun untuk power to weight ratio-nya kedua mobil ini berbeda. Karena keduanya memiliki bobot yang juga berbeda. Untuk Daihatsu Sigra tipe R, mencatatkan power to weight ratio sebesar 88 PS per ton. Dan untuk Calya tipe G-Matic berhasil mencatatkan 90 PS per ton. Lebih bertenaga Calya ya. Tenaga itu disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan dan automatic 4 percepatan. Nah, untuk harga nih, ini dia kasih tahu ya. Lanjut, yang kencang kedua ada dari brand Honda, yaitu Honda Brio Satya. Kalau secara kertas sih, mobil ini paling jagoan datanya. Mesin 1200cc-nya mampu menghasilkan tenaga hingga 88 daya kuda dan torsi 110 Nm. Yang disalurkan ke transmisi manual dan Matic 4 percepatan. Nah, tapi walaupun tenaganya di atas kertas paling besar, namun bobot dari city car andalan Honda ini juga tergolong berat. Brio Satya tipe E-Matic memiliki bobot bersih 930 kg. Jadi, power to weight ratio-nya mobil ini mencatatkan 96 PS per ton. Sudah tahu tenaganya? Nih, sekarang dikasih tahu harga lengkapnya. Yang paling ngebut pertama ada dari duo Agya dan Ayla nih. Kaget ya? Ternyata mobil ini berhasil menduduki posisi pertama. Ya, karena tenaga mesin 1200cc-nya tergolong cukup diimbangi dengan bobot mobil yang tidak terlalu berat. Versi 1200cc 4 silindernya mampu menghasilkan tenaga hingga 86 daya kuda dan torsi 107 Nm. Nah, masalah bobot, kedua mobil ini memiliki bobot yang juga berbeda. Untuk Ayla tipe R-Matic memiliki bobot 885 kg. Alhasil, mobil ini berhasil mencatatkan power to weight ratio sebesar 99 PS per ton. Nah, kalau Agya lebih enteng sedikit untuk tipe G-Matic, yaitu 880 kg. Jadi, power to weight ratio mencatatkan 100 PS per ton. Wih, oke banget kan untuk city car mungil kayak gitu. Nah, untuk harga, Nidia kasih tahu selengkapnya di sini. Itu dia tadi rekomendasi mobil LCGC 150 jutaan yang menghasilkan tenaga cukup bertenaga untuk kelasnya. Jadi gimana? Kalian tim yang mana nih? Kasih tahu Nidia di kolom komentar di bawah ya. Akhir kata, terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel Pricebook Otomotif. Gua Nidia pamit. Ciao Bella!